suka gitu sama Brocha kan bingung. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Padahal dari depan kamu. Baru nak sekarang deh. Wow. Oke. Okay. You got friends in me. You got a friend in me. Hai yo, what's up ma bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini ma bro ya, wah kita kedatangan nih updatean terbaru ma bro ya. Lobby baru, keren banget sih ma bro ya. Lobby yang ini sekarang nih, gokil sih, tinggal nunggu battle passnya aja ma bro ya. Season 3 ini ya, belum keluar nih ma bro, oke? Mungkin ya beberapa hari lagi ya. Nah jadi kali ini ma bro ya, Ocha mau bahas nih updatean yang Ocha pernah bahas sebelumnya ya, updatean buff dan nerf ya. Wah itu sih beneran terjadi ya ma bro, M4 debuff, HR debuff ya. Nah terus kilo 141 ini ma bro, aduh kenapa ini ma bro ya, Ocha lagi suka bahas sama senjata kilo ini. Dan ternyata kilo ini di nerf ma bro ya, oke. Ocha nggak tahu sih, Ocha belum ngerasain banget ya rasanya gimana, soalnya Ocha belum pakai buat lawan musuh yang jago-jago ya. Ocha belum tahu banget. Tapi Ocha udah main tadi ma bro ya beberapa match, tapi match biasa bukan ranked ya. Jadi Ocha mau ngetes ma bro gimana nih ma bro ya rasanya setelah di nerf nih kilo 141 ini ma bro ya. Seperti kalian tahu nih ya, ini agak bingung nih ma bro nerfnya ya. Dari updatean CODM luar sama CODM Indonesia ini mah bro ya. Tapi ya kita harusnya bacanya yang Indonesia ya mah bro. Nah, di sini katanya ini mah bro ya, kilo 141 di websitenya CODM ini dibuat seimbang dengan meningkatkan akurasi dan jarak. Tapi mobilitasnya mah bro ya, movementnya itu jadi dibikin lambat ya. Ya sebenarnya Ocha rasain kilo 141 ini ya agak enteng sih, lumayan mah bro ya, makanya Ocha suka pakai juga gitu. Terus di sini bacaannya lagi dari extended magazine-nya mah bro. Nah, ini meningkatkan kecepatan gerak, meningkatkan waktu reload. Berarti ini tuh kalau meningkatkan waktu reload itu di nerf ya. Kalau meningkatkan kecepatan gerak itu berarti dibikin cepet dong ya. Ocha jadi bingung nih kalau baca website mah bro ya. Tapi kalau misalnya kita baca dari updatean bocoran luar ini ya nggak beda jauh juga sih, tapi di sini tuh bukan ditingkatin mah bro, melainkan ya movement speednya tuh dikurangin ya. Jadi yang tadinya agak lumayan cepat jadi lambat, terus reload time-nya juga ya, reload time bener di situ ditambahin ya, berarti makin lama dan berarti itu di nerf gitu. Tapi di updatean yang luar ini di sini nggak ada tulisan OWC Marksman meningkatkan kecepatan gerak, tapi di COD website ini meningkatkan kecepatan gerak. Ocha jadi bingung nih ma bro ya, meningkatkan berarti itu debuff apa di nerf sih? Harusnya kan kalau meningkatkan kecepatan itu berarti itu debuff ya, tapi nggak tahu ma bro, mungkin karena di sini tulisannya yang di CODM website ini mobilitasnya dibikin lambat, berarti ya udah kita simpulinnya berarti ini di nerf gitu ma bro ya. Jadi intinya akurasi ditingkatin dan mobilitas dibikin lambat, oke. Berarti ini di adjust gak sih? Di adjust bukan di nerf atau di buff ya. Soalnya ada di buff dan di nerf dari sini mah bro tulisannya. Ocha bingung ya. Katanya ditingkatin akurasinya. Ah tapi udahlah mah bro, yang penting Ocha langsung coba aja lah ya. Kita langsung keren ke TD pada kita pusing kayak gini. Ocha ntar simpulin ini tuh masih enak apa enggak ya, kilo 141 ini mah bro ya, yang katanya di nerf ya kan. Soalnya ini penting banget sih ya, harus kita cari tahu. Seperti yang kalian tahu juga kilo 141 ini sangat ramai dipakai, jadi kita harus cari tahu. Oke let's go, kita langsung main ranked saja mah bro ya. Kalau kalian mau tahu list updatean ya, buff dan nerf atau updatean lainnya, langsung aja ke websitenya main.codm.garena.co.id. Nah di sana mah bro ya, oke Ocha bacanya. Let's go, kita langsung rank. Iya mah bro, maaf ya Ocha bohong kalau Ocha nggak main ranked. Ocha tes dulu nih mah bro, training mode kan baru ya, oke. Kalau kalian yang nggak tahu kan Ocha sedikit menunjukkan. Nah tapi ini ada sedikit bug nih mah bro, suka banget nih bugnya nih. Wah. Bugnya apa tuh? Tadi ada fitur on mic di pojok kanan. Nah itu caranya kalian tinggal ke setting, kalau misalnya bug juga, terus ke custom layout, save and use. Nah gitu doang sih, tuh langsung hilang. Tadi tuh ada di pojok kanan mah bro. Kita tes ya mah bro ya. Oke, okay. Menurut Ocha sih ini nggak tahu. Soalnya bukan buat bunuh musuh ya mah bro ya, masih training mode.
Tapi Ocha ngerasa sih kalau senjatanya ini jadi agak lebih berat. Enggak sih. Tapi kalau akurasinya benar di buff ya. Mantap juga sih. Senjatanya di adjust. Oh, anjay, kill sih mah bro ya. Nah, ini tuh susah banget ya nembak Sinti ya. Buat jarak jauhnya ya lumayan sih makin jauh. Tapi bagian sana tuh kayaknya harusnya digelapin deh mah bro. Karena terlalu terang menurut Oce ya. Tuh, Oce suka nyangkut deh, padahal mau nge-slap loh. Oke. Okay. Yap sih. Menurut kalian gimana? Ya, masih belum tahu. Kita langsung keren kata aja mah bro sekarang ya. Ini beneran nih keren nih ya. Ya oke mah bro, Oce udah di dalam game. Let's go. Oce berempat doang gak tuh? Amsyong. Ntar ada yang join sih. Yuk, kita kasih paham aja musuh-musuhnya ya. Oke? Kasih paham jangan. Mantap. Oke mantap. Sekarang tuh agak mengganggu sih notif-notifnya itu loh bro. Wah iya, akurasinya Oce merasa lebih oke sih. Ya ternyata nggak di nerf banget gak sih ini. Kayak buat nembak jauh tuh nggak geter. Nggak terlalu geter maksudnya mah bro ya. Jadi benar gimana nih, di nerf banget atau enggak gitu mah bro? Jangan bingung. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Oh, pakai pisau dia mah bro. Lurus sekali ya mah bro ya. Kalian ngerasain gak sih? Lihat aja nggak? Cuman ya menurut aja agak sedikit berat, tapi worth it lah. Pinjem bang ya. Aku mau pakai CB4 mah bro. Mantap sekali mah bro. Oh, ayo double multi. Kuriver nih bos. Gila sih ini ulti. Itu paling barbar sih mah bro ya. Dikira kosong kali. Depan Oce rame nih mah bro ya. Itu dia ngira di belakang mah bro. Padahal dari depan. Kamu referensi UAV lagi ya Oce? Coba nyalain. Oh iya bener mah bro. That's fancy nih bro. Oke okay, nice. Oke okay. Mantap. Nice bro. Round pertama Oce dapat 26 kill. Banyak ya mah bro ya. Oke okay. Menurut kalian gimana mah bro? Oce gak tau pastinya sih ini enak apa gimana gitu ya. Di nerf movementnya. Oce sih berharapnya tidak di nerf movementnya, karena movement bagi Oce penting ya. Dan ini attachmentnya tuh attachmentnya yang bener-bener gak, bukan buat bagusin recoil banget gitu mah bro. Nice bro. Ada anjing banyak loh. Hati-hati mah bro ya. Oke mantap. Wow cendok mah bro. Mantap kan. Cuma tuh easy knock pake ini. Kilo. Sakit sih. Ya. Aku kira kilo menjadi sampah gitu mah bro. Ternyata tidak loh. Oke. Masih sangat worth it.
Ratakan saja. Aku tidak mau nuk. Saat ini. Mana lagi musuhnya, ma bro? Kita cari. Ini pada sumpah pada nyerah ini. Kenapa pada nyerah sih? Oh my god, kalian ini pada nyerah mah bro. Baru nak sekarang deh. Wow. Oke. Okay. Ocha nggak tahu mau ngomong apa mah bro ya. Kalau Ocha nilai ini ya ada plus minusnya sih. Ada plus minus ya. Karena seperti yang kalian baca ya ma bro ya, seperti yang kalian tahu ya, dari yang Ocha kasih tahu ya, akurasinya tuh katanya kan di buff ya. Ocha merasakannya kayak lo kok makin lurus nih senjata ya, nggak geter gitu loh. Nggak tahu sih apa emang masih enak kilo. Ocha bingung ma bro ya. Jadi itu di buff apa di nerf? Kata yang di website ini di adjust mah bro ya. Oke, movementnya di nerf, tapi akurasinya katanya ditingkatin. Gitu sih katanya, tapi ya lihat nanti saja mah bro ya. Ini Ocha juga belum lawan pro player ya. Mungkin kapan-kapan Ocha bakal kasih tahu ya. Nggak janji, oke. Okay. Terus ini gun speed yang Ocha pakai, kalian lihat sendiri. Ini tuh Ocha pakai no stock loh. Oke, okay. Disable Ocha laser tactical large angle stainless magazine monolithic suppressor. Mana barrelnya? Nggak, Ocha nggak pakai marksman yang bikin apa tembakan Ocha jadi makin lurus. Enggak mah, bro. Ini benar-benar kayak settingan thruster yang pengen pakai assault rifle ya. Ini kenapa sih di invite mulu ya, sabar bro. Jadi ya kayak bingung mah bro. Jelasinnya bingung sekali ya. Ocha pakai ini aja mah bro, yang no stock aja. Tadi Ocha ngerasa lurus banget loh asli buat nge-spam. Kayak kalian tuh nggak perlu pakai attachment yang bikin tambah bagus recoil, karena pakai no stock aja disable gini udah lurus mah bro. Wah, gokil sih. Ya oke mah bro, kayaknya gitu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan aktifkan loncengnya selalu mah bro. Dan kalau kalian mau beli akun COD mah bro ya, yang sultan, murah meriah atau yang mahal sekalipun juga ada kalau mau. Oke lah, langsung aja ke kita jubelin mah bro ya. IG-nya ada di sini. Nah, di situ oke. Okay. Dan dari semuanya. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.